Jasad pria yang ditemukan di aliran Kali Ciliwung dengan kedua tangan dan kaki terikat dan luka di bagian kepala telah diketahui identitasnya. Suasana pemakaman jenazah diwarnai tangis histeris keluarga. Korban Sofian yang berusia 36 tahun ini dikenal keluarga sebagai sosok yang baik dengan banyak teman. Bahkan dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggalnya, almarhum tidak pernah bertengkar. Keluarga berharap agar kasus pembunuhan ini dapat segera terungkap. Kasus dugaan pembunuhan ini masih ditangani Satreskrim Polres Jakarta Timur.